Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemanfaatan serta keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dalam kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Antropologi Al-Quran, ini saya akan berbicara terkait dengan kedudukan Al-Quran dan budaya itu sendiri. Bagaimana sih hubungan antara Al-Quran dan budaya itu? Kalau kita berbicara antropologi, pasti akan berbicara terkait dengan budaya, tradisi, masyarakat itu sendiri, dan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, maka dalam hal ini, ketika kita berbicara Al-Quran dan budaya, maka kita harus melihat bagaimana konteks budaya saat itu. Ya. Nah, begini. Ketika Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, nah, kita harus tahu ya, mukjizat itu kan kalau dalam bahasa teologisnya itu kan selalu digambarkan sebagai persoalan yang khariqul adah, yang melayani kebiasaan, ada bertentangan dengan adat biasanya kan gitu. Nah, oke, itu kalau kita memahami mukjizat secara teologis, tapi ketika kita melihat mukjizat secara antropologis, ini mukjizat ini merupakan sesuatu apa ya, semacam kontra narasi terhadap apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat saat itu. Misalkan sebelum kita membahas terkait dengan Al-Quran, misal saya mengambil contoh terkait dengan kasusnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan para ahli sihir. Ya. Mereka, para penyihir itu, mereka sudah terbiasa menggunakan sihir itu sebagai bagian dari budaya mereka sendiri. Namun ketika Nabi Musa datang, ini merupakan sebuah perlawanan atau bentuk perlawanan terhadap apa yang sudah dianggap hebat kala itu. Apa ya, hebat deh kalau mau. Jadi apa yang sudah menjadi tradisi kala itu, ya. Jadi itu menjadi sebuah bentuk kontra narasi terkait dengan apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang sedang berjalan sekala itu. Begitu juga ketika Nabi Isa, ya, dalam budayanya Nabi Isa kala itu kan, itu memang sudah menjadi kebiasaan sebagai seorang apa ya, tabib, seorang ahli medis ya kan. Namun ketika budaya itu semakin menggelora, mengepung-epung, jadi mereka saling menunjukkan keahlian mereka dalam bidang itu, kemudian datanglah Nabi Isa sebagai orang yang bisa melampaui itu semuanya. Nah, ini bentuk sebuah perlawanan terhadap budaya yang memang sedang ada saat itu. Ada kalanya memang bentuk perlawanan, tapi ada kalanya itu apa ya? Ya pokoknya dia itu mematahkan apa yang selama ini ada, ya, dan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang paling mewah. Nah, begitu juga ketika Al-Quran turun, budaya sastra itu sangat tinggi di sana. Di Arab saat itu penyair, ahli sastrawan lah ya, para penyair dan kawannya, misal Al-Faris Dak atau siapa itu ketika Al-Quran turun, ya, itu
Bahkan Al-Quran sendiri mengklaim sebagai mukjizat, diklaim sebagai mukjizat kan begitu. Nah, sehingga Al-Quran ketika turun dia juga menggunakan gaya sastra. Nah, ini sastranya dengan gaya sastra. Jadi ketika Al-Quran turun ini sastranya justru lebih tinggi. Kalau dalam bahasa bahasa balaghahnya itu lebih ablak, lebih fasih. Nah, begitu. Lebih ya pokoknya tinggilah nilai sastranya itu. Makanya semisal Hafidz Yassin itu mengatakan Al-Qur'an itu kitab sastra yang tertinggi, sekalipun ini banyak orang yang menentang ya. Tapi pada kenyataannya konsep ini kemudian banyak yang menerima. Ternyata Al-Qur'an memang memiliki sastra yang tertinggi. Bahkan Hafidz Yassin sendiri itu memberikan syarah terkait Al-Qur'an itu apa untuk merespon bukan maksudnya begini ya. Hafidz Yassin itu membuat karya karena dia memang seorang sastrawan, dia menggunakan syarah model sastrawi puitis ya. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang puitis dalam pensyarahan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi dia itu responnya seperti itulah kira-kira ya. Oke, jadi ketika kita melihat mukjizat itu sebagai proses untuk ya mengimbangi tradisi atau sesuatu yang memang saat itu sedang berkembang. Nah, maka dalam hal ini Al-Quran sendiri ketika diturunkan, ya tidak hanya Al-Quran, kitab-kitab suci agama yang lain itu juga untuk merespon budaya yang sedang berkembang saat itu. Nah, kebetulan Al-Quran ini untuk merespon budaya sastrawi tadi yang beredar di masyarakat Arab kala itu. Nah, maka tidak salah ketika misalkan Nasir Hamid Abu Zaid itu dalam tulisan dalam karyanya Mafhumun Nas ini ya, ini saya juga sudah punya dia mengatakan begini. Oh, saya halamannya 197 namanya. Sebentar, yang mana ya? Jadi saya sudah sempat membaca. Inna ikhtilafin nas an ghairihi minan nusus laisa huwa al-mumayyiz lahu aw al-muhaddid huwa yadi al-khas walakin hadha tariqatun nas fi ikhtilafi ma'adatihi wa hadha al-ikhtilaf la yumkinu al-wusul ilayhi illa min khilal al-qira'ah tariqah. Jadi dalam bahasanya Nasir Hamid Abu Jad ini adanya perdebatan dalam teks ini menunjukkan bahwa itu adalah metodologi dari sastrawi. Jadi ketika itu menimbulkan perdebatan dalam penafsiran, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia singkat padat, jengol kalim ya, ukurannya biasanya kan seperti itu. Nah, ini mencakup makna-makna yang lain. Nah, maka ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Ya. Intinya seperti itu salah satu contohnya. Nah, kita balik lagi ke tulisan ini tadi. Oke. Jadi dalam pernyataannya Nasir Hamid Abu Zaid dalam kitab Mafhumun Nas tadi itu antara mukjizat dan konteks wahyu itu tidak berseberangan ya. Jadi konteks wahyu itu memang sejalan dengan budaya yang ada di tempat Al-Quran itu turun. Jadi Al-Quran turun itu untuk merespon budaya yang ada di saat itu. Nah, tapi secara keseluruhan memang Al-Quran merespon budaya sastrawi yang sedang berkembang di Arab itu secara keseluruhan. Tapi secara parsial ketika turunnya itu berangsur-angsur, Al-Quran itu juga merespon konteks-konteks tertentu yang sedang ada di pada masa Al-Quran itu turun sendiri. Maka dalam hal ini biasanya kalau dalam apa gitu sebenarnya orang-orang Muslim, ulama-ulama qiraah ini, dia itu selalu menyebutkan itu sebagai asbabun nuzul dari ayat. Apa itu kira-kira? Konteksnya untuk merespon apa? Nah,
Misalkan begini, Al-Quran yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Jadi di saat budaya sastrawi itu sangat tinggi, ya biasalah corak sastra kala itu kan dia tidak terlalu mempersoalkan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat kauniyah misalkan. Jadi budaya budaya berpikir logisnya ini kurang karena dia lebih mengembangkan pada wilayah sastranya. Jadi nalar yang dikembangkan adalah nalar-nalar kasusastraannya. Nalar-nalar kritisnya tidak pernah dikembangkan di sini. Dia pandai dalam menyusun bahasa-bahasa yang sangat indah itu bagus. Tapi ketika dia diminta untuk berpikir jernih, misalkan seorang Tuhan, apa barang yang dibuat kemudian dijadikan sebagai Tuhan sendiri. Wah, itu kan nalarnya sudah tidak logis. Belum lagi terkait dengan unsur-unsur kemanusiaan. Bagaimana seorang perempuan itu kemudian diperlakukan? Apakah karena sana itu sangat kental dengan patriarkinya atau bagaimana budaya ubawinya itu sangat tinggi di sana, sehingga perempuan itu di sana memang tertindas. Jadi nalar-nalar itu tidak dikembangkan. Maka sampai Al-Quran sendiri itu kemudian mengangkat perempuan itu. Sampai Al-Quran sendiri mengabadikan nama Anissa itu menjadi nama sebuah surat. Itu berarti ada sebuah keistimewaan terhadap seorang perempuan. Jadi ini mencoba untuk mendung apa ya mendobrak mendobrak peradaban yang memang saat itu sudah ada. Nah, jadi ini tata tata sosial di masyarakat Arab sana itu dikritik habis terkait dengan posisi perempuan di antaranya. Masih banyak lagi. Mulai dari apa itu memberikan apa itu warisan dalam ayat-ayat mawaris itu perempuan sudah diakomodir ya sekalipun hanya mendapatkan setengah. Kenapa? Itu sudah sangat baik itu. Al-Quran memberikan setengah itu sudah sangat baik. Kenapa kok begitu? Loh, karena budaya Arab saat itu perempuan tidak bisa mewarisi, bahkan bisa menjadi bahan warisan. Bisa menjadi bahan warisan. Dia tidak bisa mewarisi menjadi bahan warisan ini berarti menganggap seorang perempuan itu layaknya apa ya? Kayak barang blokol ibaratnya kan gitu. Nah, itu Al-Quran turun. Turun dengan konteks waris misalkan. Waris 3,5. Kalau langsung dipadat ke karo lanang, ya mungkin masyarakat saat itu tidak mau menerima. Karena perubahan secara frontal. Jadi sidik-sidik saya, okay lah. Dia tidak lagi menjadi barang warisan tapi mendapatkan warisan meskipun setengah kan begitu. Nah, ini bagian dari untuk mendobrak tradisi yang ada saat. Jadi Al-Qur'an secara langsung untuk mencoba untuk merespon budaya yang berkembang di Arab saat itu. Nah, maka dalam hal ini misalkan surat Al-Alaq tadi yang pertama kali itu memang yang dikritik adalah nalar masyarakat Arab yang ada. Makanya Iqra Iqra itu membaca, tidak menjadikan ihfad tidak. Maka perintah pertama ya memang membaca. Mestah memangnya mau cocok. Oh, enggak perlu ngapal ke. Engko ngapal nang kono wis gelem maca. Maca langsung dihafal mesik ora diwaca sik kan. Jadi Al-Qur'an itu sudah sangat lembut, wis tak waca sik lah, waca. Anda belum Anda mau membaca saja itu sudah anu. Membaca apa? Setelahnya itu kan ada Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq. Ketika menyebutkan kata-kata insan itu kan Allah tidak apa ya tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, semuanya diciptakan dari al-alaq khalaqal insana min alaq dan seterusnya. Jadi di sini ada wacana yang dikembangkan oleh Al-Quran untuk merubah peradaban yang ada kala itu. Jadi nalar mulai dikembangkan, membaca, karena memang membaca itu pintu awal untuk mendalami sebuah ilmu untuk itu. Jadi kalau saya ya, sempat nengke gelem maca,
gak harus menghafalkan, cuma nggak apa-apa, yang penting gelem maca. Gitu. Nah, kira-kira ini, misal tak kasih tulisan Mafhum An-Nas ini, kira-kira pada mau membaca nggak? Wala pak, tulisannya bahasa Arab kok. Nah, ini kan tampilannya sudah kayak manuskrip ini, sudah coklat-coklat gimana itu ya. Mafhum An-Nas dirasa fi ulum Al-Quran, Syekh Nasir Hamid Abu Zaid. Kan begitu. Oke, nanti sekalian, nanti habis ini saya share lah sekalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide-nya. Ke slide apa? Tulisannya. Nah, jadi Al-Quran dalam konteks itu, ketika dia merespon budaya yang berkembang di masyarakat Arab, maka tidak salah ketika Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan Al-Quran ini produk budaya. Tapi bukan berarti Al-Quran itu memang diproduksi budaya. Jadi gini, saya menjelaskan mundur lagi nih, mundur lagi dulu. Jadi ketika proses pewahyuan, proses apa, proses menurunkan Al-Quran, Injil, Tanjil, Injil wa Tanjil ini kan melalui perantara Jibril, ya, melalui perantara Jibril. Nah, tatkala ketika melalui perantara malaikat Jibril ini bahasa Al-Quran ini masih dalam bahasa-bahasa yang metafisik. Bahasa-bahasa yang metafisik. Yang susah untuk dipahami oleh manusia. Ya. Yang kemudian ditransformasikan ke dalam fisika. Kumpulan bahasa filsafat apa? Ya, serapopo, isane ngono. Diwujudkan dalam bentuk fisik. Apa? Bahasa, linguistik, teks. Teks ini bisa dipahami karena teks ini dia mau tidak mau berinteraksi dengan manusia dan ini melalui proses sejarah ya, turunnya berlangsung melalui sejarah. Maka dalam wilayah teks ini ya, teks inilah kemudian ini tidak serta merta sepenuhnya itu sakral. Di situ masih ada kopilul. Makanya dalam kelompok-kelompok revisionis yang di Al-Quran ini banyak yang mempersoalkan itu. Iya, memang karena ada problem, problem sejarah. Banyak orang yang kemudian mempersoalkan teksnya itu sendiri. Tapi pada realitasnya begini, teks Al-Quran itu pada wilayah yang fisika. Pada wilayah yang fisika. Yang bisa dilihat, yang bisa diindra oleh manusia. Yang bisa dilihat dan bisa diindra oleh manusia. Lah, ketika teks itu masuk ke dalam wilayah fisika, mau tidak mau, dia ini yang memang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, keberadaannya untuk merespon budaya masyarakat, ya maka teks itu bisa dianggap sebagai produk budaya. Kalau dalam bahasa Nasir Hamid Abu Zaid begitu. Ya, sebagai produk. Jadi mengadanya ini karena untuk merespon kondisi yang sedang ada, yang sedang terjadi kala itu. Banyak itu. Jadi nanti Anda kalau mau tahu ceritanya kok piye kok bisa begini, nah, itu biasanya cari di Asbabun Nuzul. Nah, misalkan lagi ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu. Nah, itu ya ada ceritane orang gur tiba-tiba ono itu beda. Begitu. Jadi nanti di dalam Asbabun Nuzul Al-Qur'an itu pasti mau tidak mau akan berbicara konteks Al-Qur'an itu turun untuk apa? Merespon apa yang sedang terjadi. Nah, apa yang terjadi itu kan karena proses sosial di masyarakat sehingga ini mau tidak mau ya Al-Quran merespon budaya. Nah itu jadi sejak awal Al-Quran memang penulisannya itu mengalami proses yang panjang, jadi tidak serta merta langsung ujuk-ujuk ono jadi utuh itu tidak.
Bahkan sampai masa kodifikasinya, penulisannya itu juga mengalami proses sejarah. Awalnya ditulis di pelepah kurma, atau di tulang, atau di apalah catatan-catatan itu, ya. Kemudian pada masa Umar kemudian ditulis sehingga menjadi Mushaf Hafsah itu, ya, yang kemudian disebar ke berbagai daerah. Namun ketika pada masa Utsman, Utsman melihat adanya ragam qiraat, awalnya sudah ada itu ragam qiraat, kemudian Utsman karpe menyatukan, dihimpunlah seluruh Al-Quran yang sudah beredar itu, kemudian dikumpulkan, ditulis ulang jadi Mushaf Utsmani. Sekalipun di situ banyak orang yang protes karena ada beberapa naskah yang tidak diakomodir, kan begitu. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Belum lagi ketika Mushaf Utsmani sudah dikukuhkan sebagai Quran yang paling ya otentik lah, otentik akhirnya. Oh, itu kemudian naskah-naskah yang lama itu dibakar lah ini. Kalau menurut saya itu tragedi tragedi ilmiah ya, sehingga bukti-bukti empirisnya nggak ada, bukti-bukti fisiknya itu nggak ada, artefaknya itu nggak ono, karena sekedar diobong. Tapi semisal ada diobong, perdebatannya malah lebih sengit lagi. Khawatirnya apa? Ya bisa saja malah konsep sakralan Al-Quran ini kemudian hilang, lenyap. Ya itu juga menjadi problem juga ya. Jadi ada baiknya dibakar, tapi ya memang itu untuk apa ya jenengnya meminimalisir usaha untuk mendekonstruksi konsep kesakralan Al-Quran itu. Tetapi dalam tradisi ilmiah, misal banyak orang yang meragukan, pengen membuktikan kembali, lah ini yang susah, bahwa Al-Quran itu nanti ada tulisannya, lah ini, oh, buktinya mana? Kalau kan nggak ada ya memang bukti fisiknya ya pada masa Utsman saja itu. Nah, karena itu akhirnya yang terjadi. Karena bukti sebelumnya sudah nggak ada, pada dia diobongi. Nah, ini menjadi tragedi ilmiah aslinya. Ya, ada plus minusnya lah dalam proses pembakaran itu, ya. Oke, kalau meletakkan sejarah ya. Kita balik lagi ke tadi ya, bagaimana Al-Quran itu dengan budaya. Nah, oke, selanjutnya. Pokoknya bahasa Al-Quran itu memang sangat sastrawi ya, sehingga karena memang diturunkan dalam kondisi masyarakat yang berperang itu saat itu ya, budaya-budaya sastra. Nah, sebenarnya saya mau melanjutkan lagi nanti, tapi nanti takutnya kita masuk ke bab berikutnya ya. Ya, bab berikutnya nanti besok aja lah, bagaimana tafsir itu kemudian muncul. Nah ini ya, tapi itu insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah itu. Jadi ini yang pertama kali itu saya membahas terkait dengan bagaimana Al-Quran itu mengada. Dia bagian dari teks yang adanya karena proses budaya tadi. Karena proses budaya. Kan ini saya tampilkan jurnal aja ya, yang ganti jurnal ini mana tadi. Oke, ini tuh jurnal yang kebetulan membahas terkait dengan pemikirannya Nasir Hamid Abu Zaid. Saya tidak membahas tentang Hadharatul Aqal dan Hadharatul Nasihat, tapi pada konteks bagaimana Muntajus Tsaqafi dan Muntajus Tsaqafi ini. Oke. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana Al-Quran itu menjadi produk budaya.
Jadi bukan berarti ya kalau kurang diciptakan, tapi mengadanya itu karena merespon kebudayaan yang ada atau kejadian-kejadian yang ada. Namun ketika Al-Quran itu sudah menjadi baku, nah ini ya, peradaban manusia yang pada era-era awal manusia, terutama Islam maksud saya ya, peradaban Islam awal itu lebih cenderung ke peradaban Hadratun Nas ya, Hadratun Nas, peradaban teks. Jadi teks itu yang akan dijadikan sebagai dasar dalam sebuah aktivitas. Sonteke bisa dilakoni nek ora ya ora, awalnya begitu peradaban teks. Nah, jadi ketika Al-Quran sudah baku, banyak orang yang kemudian mencoba untuk memahami teks-teks Al-Quran. Kemudian intisarinya itu yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Nasr Hamid Abunjad, Al-Quran memproduksi budaya. Memproduksi budaya. Bahkan sampai ada muncul banyak klaim-klaim Al-Quran sumber ilmu, Al-Quran sumber segala-galanya lah pokoknya. Sumber ilmu, sumber hukum, sumber apa. Ini mau tidak mau Al-Quran itu menjadi semacam ya kalau dalam anu ya mamba ya, tempat mamba itu ya, sumberan sumberan. Jadi itu memang menjadi sumberan lah, kemudian diolah untuk menjadikan sebuah produk yang baru. Iya, para saintis juga mengatakan Al-Quran itu sumber dari sains semuanya. Misalkan dalam proses penciptaan manusia, misalkan Allah mengatakan khalaqal insana min alaq, insana min alaq. Coba ada orang yang bisa menciptakan manusia dengan segumpal darah itu apa tidak? Manusia pasti membuatnya ada banyak hal yang, tapi Allah bisa ya. Nah, ini para saintis bisa membuktikan itu. Belum lagi wasamsi wal qamar ya, fi husban dan seterusnya itu di surat apa ya? Aduh maaf kalau lupa malah saya. Nah, saya lupa persisnya malah kedarung neng di mau. Nah, pokoknya intinya gini lah ya, nanti tak cari ayatnya dulu, lupa. Nah, pada intinya tadi itu bisa menjadi sumber sumber semuanya. Nah, jadi orang-orang kemudian banyak mengklaim bahwa Al-Quran itu menjadi sumber dari apa itu sebenarnya, segala ilmu ya, bahkan dari sebagai sumber sastra atau apa, bahkan ilmu nahwu juga dikembangkan dari kasus sastraan Al-Qur'an itu sendiri oleh siapa, Abdul Aswad Ad-Dauli itu ya, atas perintahnya bendaranya atau majikannya Ali bin Abi Thalib itu ya, itu ketika menyusun nahwu, kaidah nahwu ya, itu berangkat dari kasus sastraan Al-Qur'an. Jadi teori-teori nahwu itu belum ada sebelumnya, baru setelah Al-Qur'an muncul diinisiasi oleh Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan pada Abul Aswad Ad-Dauli itu. Ada yang baca Adu Ali, ada yang baca Ad-Dauli. Nah, jadi teks Al-Quran itu kemudian menjadi sumber dan memproduksi sesuatu yang baru. Muncullah banyak tafsir, nah, itu termasuk produk baru. Tafsir itu termasuk produk baru. Terus lagi memunculkan inspirasi-inspirasi baru. Misalkan
ayat itu apa masalulladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Itu kalau kita paham, itu kan mau tidak mau Al-Qur'an itu mengajari kita berhitung. Ya. Loh kok bisa berhitung, Pak? Coba hitung dewe. Masalulladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mata habbah. Hitung dewe setiap satu itu muncul 70. Lah itu kan pengalian itu berhitung, ayo kita berhitung kan gitu ya. Menjadi inspirasi untuk berhitung. Belum lagi yang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai sumber dari kebudayaan. Kalau dia menjadi sumber, berarti Al-Qur'an itu memproduksi. Karena Al-Qur'an sendiri itu kalau dalam teologi Muslim itu dia bersifat aktif. Bersifat aktif. Jadi Al-Qur'an sendiri itu sudah memberikan isyarat-isyarat itu. Cuman keaktifannya ini harus tetap dihidupkan oleh pembacanya, manusianya itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi Al-Quran dan budaya. Jadi ini paradigma yang saya bangun menggunakan paradigmanya Nasr Hamid Abu Zaid ya. Nah, belum lagi. Nah, belum lagi kalau kita berbicara bagaimana Al-Quran kemudian membentuk sebuah tradisi. Sebuah tradisi. Nanti ada mata kuliah sendiri namanya Living Quran. Biasanya pendekatan antropologi. Jadi itu semangat dalam sebuah ritual itu biasanya berdasarkan dari Al-Quran. Misalkan ada komunitas atau semacam pengajian Khatmil Quran. Pengajian komunitas Khatmil Quran itu kemudian eksis. Itu semangatnya dari mana kalau tidak dari Al-Qur'an? Nah, ini bisa menjadi penelitian sendiri. Bisa diteliti apakah proses Khatmul Qur'an itu memang berusaha untuk apa jenisnya? Menyelami makna-makna dari dalam Al-Qur'an itu sendiri atau ada tujuan lain, kepentingan-kepentingan tertentu. Karena sekarang ini kalau saya melihat fenomenanya di beberapa kampung yang kebetulan ada jamiah Khatmul Quran itu tidak lagi menjadi semacam ritual keagamaan pokok ya. Tapi ada usaha upa apa ya usaha atau apa keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri. Menunjukkan eksistensi diri. Iki lo aku melu Khatmul Quran. Nek aku mendatangkan ini saat tak sogati iki itu bagian dari menunjukkan aku mampu sakmene. Belum lagi ada kalau di kampung juga ada jamiah apa jamiah waqi'iyahan. Surat al-waqi'ah. Ya, namanya waqi'iyahan. Ono sing ngomong waqi'ahan, ono sing waqi'iyahan. Nah, ini dibaca surat al-waqi'ah. Tujuannya adalah mendatangkan rezeki. Ya, jadi ada semacam ritual keagamaan yang dilakukan oleh seorang komunitas itu berangkat dari semangat Al-Qur'an. Dia mengabaikan maksud dari Al-Qur'an itu sendiri diabaikan, tidak penting. Kalau nek kamu lacak maksudnya surat Al-Waqi'ah itu tentang apa? Kan nggak ada kaitan dengan jalur rezeki. Semangat itu kemudian muncul. Nah, inilah kemudian Al-Qur'an itu membentuk semacam produk baru. Ya, semacam produk baru. Ya, di mana itu ritualnya dan berbentuk ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, nanti ada kajiannya sendiri namanya Living Quran. Surat Waqi'ah itu kan terkait dengan hari akhir ya. Terus gonjang ganjing kabeh tapi dipahami oleh masyarakat itu sebagai apa itu jalur rezeki pendekatan rezeki. Nah ini yang saya sebut sebagai Al-Quran memproduksi budaya baru. Belum
bagi kelompok-kelompok yang lain, misalkan ada yang semangat untuk kembali ke Quran Hadis, yang kebanyakan kelompok-kelompok neo tradisionalisme. Kelompok-kelompok neo tradisionalis itu mencoba untuk membangkitkan Islam berdasarkan dari pemurnian Quran dan Hadis. Nah, itu kan ya ada yang menopui. Nah, itu semangatnya beda-beda. Nah, semuanya bermuara pada Al-Quran. Nah, ini tadi Al-Quran itu sebagai manbak, sebagai sumber yang kemudian mampu memproduksi sesuatu yang baru, sesuatu aktivitas yang baru yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, nanti akan dijadikan sebagai penelitian tersendiri nanti untuk yang belakang ini. Ya, pokoknya terkait dengan itu. Jadi inilah yang saya sebut sebagai bagaimana proses antropologi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan Al-Quran itu karena dia beredar di masyarakat, maka dia memiliki sisi-sisi yang profan. Sekalipun Al-Quran memiliki sisi-sisi yang sakral, tetapi ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, maka Al-Quran mau tidak mau dia bersinggungan dengan wilayah-wilayah yang profan. Nah, inilah objek kajian. Objek kajian dalam kajian antropologi Al-Quran. Ya, begitu. Oke. Nah, itu. Oke. Untuk pertanyaan dan yang lain-lain, lebih mudahnya kita menggunakan WA group saja ya. Jadi nanti biar kalian itu juga kayak berani menyampaikan pertanyaan. Karena terkadang mahasiswa itu malah justru berani ketika menggunakan model texting daripada oral seperti ini. Tapi ya ada yang berani. Karena apa ya, mental public speakingnya belum terbangun ya, belum terbentuk. Kalau yang sudah terbiasa terbentuk ya biasa saja dia ngomong di depan publik, biasa wae arep takon ya biasa. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut di WA group saja. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.